lihatlah hari ini. Banyak di antara kita mati, bukan? Bukan mati fisiknya, bukan mati jasadnya, tapi semangatnya, optimismenya, sikap mentalnya. Lihatlah generasi hari ini menjadi generasi rebahan, bukan? Maunya instan, sibuk kepoin urusan orang, ikhtiar minimal, ngarepnya maksimal. Maka teman, wake up call. Ini panggilan terakhir untuk kita. The game is on. Just do it. Sebelum menyerah, ingatlah tentang impianmu. Kegagalan saat ini hanyalah tangga yang harus kau lewati dengan kesabaranmu. Ini kesempatanmu. Ini momentummu, bro. Sekarang. Ya, sekarang. Konsisten dengan janjimu. Berhenti berdalih, berhenti mengeluh. Jangan pernah mentolerir kesalahan sedikit apapun, sekecil apapun. Bisa jadi kita berkeringat, bisa jadi kita lelah, tapi jangan biarkan engkau berhenti. Itu godaan, itu ujian yang pasti akan dialami oleh siapapun. Bisa jadi kita akan disindir, dicemooh, dicaci ketika engkau memperjuangkan impianmu. Terima dengan lapang hati. Allah izinkan engkau untuk disakiti agar mampu berempati kepada mereka yang sedang terluka. Allah izinkan engkau untuk jatuh agar engkau semakin kuat. Inilah hakikat dunia. Tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Tempat rehatmu adalah di surga. Di jalan-jalan sunyi inilah perjuanganmu harus kau nikmati. Kadang terjal, kadang jauh, bahkan bisa jadi sepi dari tepuk tangan. Bekerja dalam diam agar engkau belajar arti keikhlasan. Bekerja tak perlu banyak cerita. Biarlah karyamu yang akan membuktikan siapa dirimu.